Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Oke, guys. Hari ini aku tuh mau jelasin bagaimana cara membayar pakai COD agen SPX ya. Pertama, kita buka agen SPX yang aplikasinya ya. Kemudian kita cek yang ada tanda orangnya ini. Kemudian kita tengok transaksi yang belum dibayar. Jadi nih guys, ada transaksi yang belum dibayar, ada 142.764. Jadi guys, di sini ada yang belum dibayar itu 142.764. Oke. Kemudian saya akan melakukan pembayarannya melalui Mandiri Livin ya guys ya. Oke. Saya login dulu sebentar. Ya guys, ini saya udah login di Livin. Kemudian saya cari di daftar transfer. Saya pakai kita kirim ke Nusantara Express ini yang mandirinya. Kebetulan saya nomornya tuh Mandiri ya guys ya. Kita pilih misalkan ini pembayaran nominalnya berapa. Oke guys, jadi ini udah saya transfer ya sebesar yang pending tadi. Kemudian saya screenshot kan. Di-screenshotkan aja guys ya. Oke. Kemudian kembali ke aplikasinya seperti ini, lalu kita buktinya kita upload ya guys ya. Ini waiting bentar ya guys ya, kadang dia memang agak lama. Kita back dulu, kita mau tambah. Kita mau ambil foto, kita tunggu dari album yang muncul. Jadi ini memang agak lama sedikit, lalu kita pilih yang kita screenshotkan tadi. Kita konfirmasi. Oke guys, jadi ini statusnya udah berubah jadi pending collection. Kemudian saya screenshot lagi dan saya munculkan ke WA. Nah, ini untuk konfirmasi aja. Karena kita punya PIC, dan ini PIC saya bilang mau konfirmasi. Assalamualaikum Pak, saya mau konfirmasi pembayaran paket COD. Kemudian kita kirim buktinya guys ya. Oke guys, seperti ini aja dan udah selesai. Oke guys.